guys. Kembali lagi dengan Nusyata di sini. Hai hai hai. Hai hai. Teman-teman, hari ini kita mau pergi ke Kol. Kita mau jalan-jalan dulu, mau bawa Ella, mau pergi lihat Kol dulu karena itu salah satu juga. Iya, Kajen juga salah satu kota yang saya dengan suami pernah pergi, tapi kita pergi, kita tidak sempat bikin video. Dan Kol itu kota yang paling bagus menurut saya sejauh ini, karena saya tidak sering jalan-jalan, jadi tidak tahu banyak kota. Tapi yang beberapa kota yang saya sudah kunjungi, kota Kol yang menurut saya itu kota yang paling bagus. Aku cantik kan? Alesha? Kita lagi naik kereta cepat, teman-teman. Membutuhkan waktu itu sekitar 3 jaman untuk sampai ke kota Kol. Dan kita harus ganti kereta satu kali, teman-teman, alias transit. Tidak bisa miring. Cuma per satu hari saja barang-barang. Barang-barang di atas barang-barang. Kacun ada di sebelah sana, sudah-sudah yang cowok ganteng. Lalu memang benar-benar bakar. Bayangkan kereta ini tadi katanya kesalahan teknis, jadi dia tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, tiba-tiba mereka suruh kita turun untuk naik kereta yang lain. Soalnya kita naik kereta, mau keluar lah, mau tunggu kereta begini, mereka bilang harus akhirnya naik ulang di kereta yang tadi. Akhirnya kita lari ke kereta yang tadi, teman-teman. Wah sih, satu-satu. Siapa anak paling hebat sih? Mama paling bangga sekali Alesha. Alesha lari jalan terus. Dia tadi bilang di meta begini. Let's go. Mama, du hast gut gemacht. Wollen wir gleich? Wir rollen jetzt gleich weiter. Tiwa man. Tadi sih udah tunggu 5 menit dulu kah, lalu kamu bilang gak tunggu. Kalau sendiri jadi kan, jadi lah, jadi. Kita punya bawaan ini. Kinda wagon di atas kinda wagon, stroller di atas stroller. Baru di bapak bawa apa tuh? Koper. Ella bawa anak. Saya bawa ini. Dan ada anak kan satu yang kecil ini juga. I'm coming out. So, saudara-saudara semua, kita sudah sampai di Kol. Saya pun mengantuk, minta ampun nih. Sekarang akhirnya kita bisa masuk, mau check-in dulu ya teman-teman ya. Jadi kita nginap di hotel selama satu malam, teman-teman. Besoknya baru kita pulang. Di sini kita harus menunggu di sini dulu sampai Kajun selesai check-in. Saudara-saudara, kita mau taruh barang-barang baru kita mau jalan-jalan. Itu Kajun lagi check-in, soalnya dia yang booking hotelnya.
Tadi Elakin muntah, satu orang muntah. Elakin pusing, berjalan-jalan pusing. Istaga ada yang punya cerita sama dia atau tidak? Berjalan kayak dengan kereta atau dengan mobil begitu kah, oto-oto begitu, dia pusing. Tadi muntah sampai. Komplit. Bahasa nomor hapnya? 101. Oh, berarti yang ini. Yeay. Tada. Wow, cool. Wow. So, teman-teman, kita sudah sampai di kamarnya. Saya mau kasih lihat kalian kamarnya seperti apa. Saya sangat suka sekali karena ruangannya sangat besar dan perfect, bersih. Ya, kalian lihat sini. Ih, ini apa ini? Mama, ini saya. Tante yang bantu kamu ya. Nah, dari sini ini kamarnya, tempat tidurnya ini. Yes, live man hall. Ada dua apa tuh namanya? Ada kinder bed apa gitu. Wow, ada kinder bed juga. Iya, nanti. Sudah bilang tadi di dia. Oh, nanti dapat ekstra tempat tidur untuk Theo. Dan dari sini kalian lihat sini. Dari sini kita tuh bisa lihat apa tuh stasiun kereta di sana. Wow. Nanti kita ke atas untuk review kamarnya Tante Jun dengan Eya punya lagi ya. So let's go. Kalian lihat di sini. Ulala. Ih, Schatz. Ich will auch eines. Ich habe keine Ahnung. Du hast jemand gegeben, weißt du? Ich will auch einen so zu Hause. Yes, bei mir haben keinen Platz mehr. Ja, hier hast du. Dari sini juga. Also, du weißt, wie heute ist. Dari sini juga bisa dapat lihat. Kalian bisa lihat juga pemandangan bagus sekali. Stasiun kereta di sana. Kita tutup, nanti orang lihat kita dari sana. So, sekarang kita ke sini. Di sini ada tempat duduk. Sofa. Sebentar kita bisa main pasir sen di sini, main kartu. Nanti aku nutur di sini. Dan saya mau kasih tunjuk kalian kamar mandi. Oke, okay, let's go. Oh, lupa di sini juga ada tempat untuk make up. Karena kita bukan orang-orang yang kerja-kerja, jadi tidak perlu tulis-tulis di sini tempat make up. Dan ulala. Kasnya bisa saya sembunyi di dalam sini. Cukup ada isi sup mama. Dan ini ada uang kasnya yang sembunyi dalam situ berangkas. Oh, pues Alessio. Pues Alessio buku. Turun sayang. Oke, okay. Ini kas kita bisa taruh kita punya barang-barang yang jahanam yang menyemani ke dalam sini. Terus, salah. Saya enggak, saya punya jenis. Alessio, polisi. Di sini bisa apa? Gantung jaket juga. Di situ dan ada kamar mandi di sini. Let's go. Sini. Nah, di sini ada kamar mandi. Oh, ada penyaring rambut juga mereka sediakan ya, teman-teman ya. Bagus sekali. Oh, ini gelas untuk sebentar sikat gigi mungkin. Oh, ada kaca. Ini kaca apa ini? Kaca oto. Kacau. Itu ada cermin besar. Ini bukan saja untuk mandi. Kalian lihat ini. Ini bukan saja untuk mandi, ini bisa berendam juga. Perfect. Oh, teman-teman, begitu dulu ya. Nanti kita mau review mereka punya kamar di atas lagi. Kita habis beres-beres baru kita jalan-jalan, lalu kita mau kasih tunjuk kalian kota Colin seperti apa, oke? Okay? Kita mau pergi lihat Tante Jun dengan Eya punya kamar. Toh? Oke. Okay. Jadi teman-teman, kita mau pergi lihat Eya dan Tante Jun punya kamar. Kita mau review mereka punya kamar dulu. Bilang, "Oke, okay, guys." Oke, okay, I'm guys. Ayo masuk. Lantai 4. Tada. Sama. Lantada. Tada. Oke, okay, guys. Hey guys. Halo guys. Hi guys. Cuma mana? Lips cuma mana? Laufen. Laufen? Ja. Okay. Kannst du laufen? No. Katanya bisa jalan sendiri. Kata patung. Hai. Kak
Hai, kata Bu Kamar tidak terlalu bagus ya. Jadi di sini kata yang review banget kata Bu Kamar. Jadi di sini ada kamar mandi, ada handuk, tapi sih ada tanpa berendam, guys. Katanya cuma ada. Lalu apalagi? Terus di sini ada kaca besar yang bisa pakai bakaca. Lihat ada kaca besar. Yang bisa bakaca. Ada televisi juga. Tempat tidur dua. Ada kas kecil. Barang kau mau bikin apa nih kas besar besar alam? Tembok. Ih, tempat tidur besar ini. Tempat tidur. Abang terlakin tidur. Katanya kata view di atas bagus padahal. Nanti kayak gitu ya. Mau bagaimana? Tapi auto-auto. Ini mereka punya apa tuh namanya? View. Terus ada televisi. Sekian dan terima kasih. Di sini ada tempat ganti sepatu. Perfect.